ini lor, peserta kenduri udah mulai berdatangan atau sebagian udah pada datang ya lor. Tinggal nunggu yang lainnya penuh. Lor, udah penuh. Lor di balai padukuan Karangwetan Ngipak Arengmojo. Ini diadakan apa ya namanya, selikuran atau apa. Kalau puasa dapat 20 hari jadi malam-malam selikuran, namanya selikuran ya, nama gendurinya namanya selikuran ya, kayak gini nih tradisi orang Gunung Kidul diadakan selikuran. Oke ya lor, nih ini lor, ada ibu-ibu bagian udah pada datang, mungkin ya bentar lagi penuh. Ini tradisi selikuran di bulan puasa ya lor. Di bulan puasa kalau udah dapat 20 hari diadakan selikuran. Ini warga Kabupaten Karangwetan lor, itu kayaknya nggak pakai ingkung ya lor, dibukain terus apa ya anunya, apa nasinya ini jadi satu, ditaruh di tambir itu, ntar dibagi lagi lor, jadi semuanya ditaruh menjadi satu dulu, dicampur semua, jadi ntar dibagi lagi. Ya. Ini dimulai jam 4 sore ya loh. Jam 4 sore itu kalau di Jawa itu udah menginjak ke hari berikutnya. Jadi umpamanya ini tanggal 20 masuk ke 21 kados biasane nika dikebruki dikumpulke niki bola tengah niki sithik dhewe iki ora nek piyangine kampung ya mboten napa-napa ibu-ibu mboten napa-napa dijadikan tiga di tiga tempat niku lho kula niki. Lur, jadikan satu. Terus nanti dibagi lagi lur, dimasukin ke tempat itu lagi. Lur. Jadikan satu. Siap. Sama jadikan satu, ntar baru didoa, kalau udah jadi satu didoain terus dibagi lagi. Bagian lur, setelah dijadikan satu dicampur jadi satu, ntar dibagi lagi. Nah itu lauknya itu nggak dicampur sih, cuman ditukar-tukarin aja. Gas ini sama. Yang ini di Sundung Kasih ya lor, sama kayak yang tadi selikuran, diadakan selikuran. Jadi puasa dapat 20 hari menjelang 21 hari ya lor. Di sini kayaknya di anu aja lor, cuman di enggak, di nasinya enggak di ini, mandi tukerin aja, ditukerin satu sama yang lainnya.
duduknya didungkasi cuma sedikit ya, dan sama karang wetan yang tadi. Dan ini kayaknya udah hampir selesai, udah didoain. Janda kembang nih kan. Ini lur cuman ditukar-tukerin ya lur ya. Tuh jadinya udah didungkasi udah kelar. Jadi lauknya seadanya yang jelas itu sayur lombok itu pasti ya lur. Kan ibu-ibu. Oke, itu Pak Dukoh itu ya lur ya. Oh, Pak Dukoh. Ini lur warga Ndukasi. Banyakan ibu-ibu nih ya lur ya. Jadi tukar-tukarin aja, tukar-tukarin. Ditukar-tukarin saja. Oke, lor, ini udah selesai lor. Kita lihat lagi ke Dusun Karang Wetan. Karang Wetan khususipun ingkang kagungan wit-witan ingkang sak kinten ing ganggu penerangan. Ganggu jaringan listrik. Monggo dipun baru diacarani yang di Dusun Karang Wetan. Yang Dungkasi tadi udah kelar ya. Misalnya mengke pun ketekan spesial atau bantuan sosial. Ingkang salajengipun penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan pada ingkang salajengipun dan atau denda. Dadose misalnya boten vaksin menika saged dipun tunda utawi dihentikan pemberian jaminan sosial utawi bantuan sosial atau penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan saya menika KTP, SIM, STNK maupun sanesipun. Lajeng atau dikenakan denda. Lah, nyuwun pangapunten. Nggih vaksin menika memang kagem kebetan pribadi nggih, mboten saged dipaksakan. Ananging menawi mengke nemoni kendala-kendala sing misale syaratipun kedah vaksin menika mengke malah repot. Lajeng kagem murga selesai terus dibagi lagi. Kembalikan ke tempat yang tadi, cuman udah dicampur. Sampai habis. Dikasih lauknya yang tadi. Halo. Ini udah kelar ya lor ya. Tuh punya saya udah selesai, cuman tak telap
telapaknya meja belum ketemu ya lur ya. Masih semrawut. Oke lur, sampai di sini dulu acara kita hari ini. Ini selikuran yang ada di Gunung Kidul, tradisi selikuran menjelang 21 hari puasa ya lur. Oke lur. Cukup sampai di sini aja ya lur. Ya, cukup sampai jumpa lagi di acara yang lain. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.